Gimana kalau aku datangnya lebih awal aja? Oh, lah emang kenapa? Aku ada ide bagus sih. Bon, nanti jadi mabar kan? Cari dong, habis maghrib aja kali ya. Ibu aku pulangnya malam soalnya. Gimana ya Bon? Aku ada ide bagus sih. Gimana kalau aku datangnya lebih awal aja? Oh, ya nggak masalah sih. Lah emang kenapa? Gimana ya? Aku pengen jogging sih soalnya. Lah. Tumben, kamu nggak habis beli tape kan? Enggak lah, enak aja. Ngomong-ngomong, kamu emang jogging mau buat apa sih? Sebenarnya celana aku tuh nggak muat. Hah? Celana yang mana? Ada ini celananya di tas aku. Padahal aku udah nggak makan, udah tidur teratur, udah jogging terus. Malah nggak muat celananya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Hitung-hitung self love. Kan kita kan harus cinta sama diri sendiri kan ya. Tapi aku juga pengen kenalan sih sama Cindy. Itu loh, anak pecel lele sebelah rumah kamu. Ceritanya, sekalian jogging, sekalian kenalan deh. Oh alah, bucin. Emang yakin Cindy bakal naksir kamu? Ya, namanya usaha, gak ada yang tahu kan. Cukup celana aja deh yang sempit, hati mah jangan. Oh iya, coba lihat celana kamu. Ini dia. Lah, itu celana SD kamu. Hehe, makanya aku suka banget sama celana ini. Mana bahannya elastis. Makasih Bon. Untung kamu punya celana. Aku jogging dulu ya. Lah, udah balik? Sorry Bon, tadi aku dikejar anjing. Tapi, celanaku rusak dong. Iya. Maaf deh, nanti aku ganti. Oh, iya gak apa-apa. Tapi jadikan ketemu Cindy. Jadi apaan? Cindy-nya study tour? Gagal deh. Tapi, ini deh, martabak telur, terang bulan, sama pecel lele buat kita makan. Banyak banget. Gak sia-sia tuh joggingnya. Udahlah, anggap aja self love. Daripada pusing, mending makan deh. Iya sih, capek-capek olahraga, tapi sedih ya susah juga ya. Tapi awas ya kalau sampai Cindy suka sama kamu. Gimana ya, aku sih sadar dengan kibasan rambut keren aku, senyuman semanis martabak, dan kumis menawan bak ikan lele walaupun gak punya. Cewek mana sih yang gak kelepek-kelepek? Bangun Tong, tuh jemuran diangkat,